Raffi Ahmad ngamuk ke Randy Jarnett minta hapus tato wajah Sana Sadika. Randy Jarnett diduga memiliki tato dengan gambar wajah Sana Sadika di tengah kabar perselingkuhan adik Raffi Ahmad itu dengan suami Lady Nayoan. Mengetahui hal itu, Raffi Ahmad mendatangi Randy Jarnett dan marah-marah kepada suami Lady Nayoan tersebut. Raffi Ahmad meminta Randy untuk menghapus tato tersebut. Kabar itu sendiri dibagikan oleh kanal YouTube artis Mantul yang mengunggah video berjudul Raffi Ahmad suruh hapus tato Randy. Wajah Sana sampai lakukan hal ini. Sementara itu pada thumbnail terdapat keterangan yang berbunyi, detik-detik Raffi Ahmad marah-marah sama Randy. Randy suruh hapus tato. Tampak Raffi Ahmad seperti sedang berteriak. Di sebelahnya terlihat potret Randy Jarnett dan Sana Sadika. Hingga kini video telah ditonton sebanyak lebih dari 293.000 penayangan. Lantas benarkah Raffi Ahmad marah ke Randy Jarnett dan memintanya menghapus tato? Klaim yang menyebutkan bahwa Raffi Ahmad marah dan meminta Randy Jarnett untuk menghapus tato wajah adiknya itu adalah salah. Video berdurasi 3 menit 4 detik di atas hanya berisi kabar perselingkuhan Sana Sadika dengan Randy Jarnett. Namun hingga akhir video, narator tidak memberikan penjelasan valid maupun bukti akurat terkait klaim Raffi Ahmad marah-marah pada Randy Jarnett meminta untuk menghapus tato wajah Sana Sadika. Tidak hanya itu, foto yang ditampilkan hanyalah hasil rekayasa. Isi video terbukti tidak sesuai dengan judul yang tertera. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Raffi Ahmad marah ke Randy Jarnett meminta menghapus tato wajah Sana Sadika adalah berita palsu atau hoax.